Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ada di daerah Situbondo dan ini ada yang jual siwalan. Nah, ini buahnya seperti ini ya, seperti kelapa seperti ini. Ini satu buahnya ini harganya 5.000. Kita minta dibukakan langsung di sini, coy. Nah. Ki. Mon siapa teh apa nangkap ki? Nginep ki. Semira nginep. Ini dari air siwalan, Pak. Bisa diminum, Pak? Yang putih sama oranye bedanya apa, Pak? Enakan yang putih. Oke, enakan yang putih. Satu botol ini berapa, Pak? 10. Ini 10.000, coy. Nah, ini saya sama keluarga ya, coy. Mereka apa nama sak? Mereka si mentah. Manisan apa? Manisan si putih. Oh, manisan yang putih ya, Pak? Bisa langsung minum berarti, Pak, ya? Iya. Nah, coy. Boleh. Nah, kita minta bukakan, coy. Ini dia siwalannya. Sejenis kelapa ya, Pak, ya siwalan ini, Pak? Bukan. Bukan ya? Bukan. Oh, coy, dia bukan sejenis kelapa ya. Saya belum tahu nama ilmiahnya, nanti saya akan saya update nama ilmiahnya dari buah siwalan ini aja. Jadi yang dimakan bagian putihnya itu ya, Pak, ya? Iya. Oke. Okay. Nah, yang dimakan bagian ininya ya, coy. Oke, okay, oke. Okay. Sepertinya segar, coy. Segar kayaknya rasanya. Buat aminya mata bisa. Isinya tuh biasanya berapa, Pak? Ya, 3. 3. Kalau sudah dibuka kayak gini, harus langsung ini makan, nggak bisa disimpan lagi apa ya? Iya, nggak enak. Nggak enak ya? Kalau masih dalam bentuk bijian kayak gini, Mas, tahan seminggu, Pak? Apanya? Buahnya. Iya, satu mingguan. Semingguan ya? Pohonnya tinggi ini, Pak? Itu ternyata pohon siwalannya, coy. Nah, itu banyak buahnya di atas. Nah, ini sudah 3 yang dibukakan, coy. Nah, dia bentuknya seperti ini ya. Nah, yang ini yang kita makan, coy. Oke. Bentuknya seperti ini. Kayak kolang-kaling ya, Pak, ya? Bukan. Kayak mirip-mirip gitulah dagingnya. Oke. Nah, ini proses melepaskan bagian yang dimakan. Ini sebenarnya bijinya ya, Pak? Iya. Oke, nah ini, coy. Tiga ya. Oke, jadi dia isinya tuh 3 ya. Ini ada 3 bagian. Isinya 3 kayak gini, coy. Nah, ini yang lebih lembut, yang lebih muda ya, Pak? Nah, ini yang lebih lembut, coy. Buat perannya mata ini. Kecil banget itu, Pak, ya. Sekuda banget. Iya. Kalau anu itu mata kurang
kabur pagi ini. Jatuh pak, jatuh. Taruh kecil ya. Satu buahnya ini isinya 3 ya coy. Iya. Isinya 3. Buahnya masih banyak ya coy. Ini kan kalau sebulan jadi kepak. Ini coy, dia lembut kayak gini ya, kayak teksturnya tuh kayak kolang kaling kayak gitu coy. Nah coy, tapi ini ternyata bijinya yang kita makan ini coy. Nah jadi yang dimakan itu ininya guys, yang putih-putihnya ini salah satu buah yang menarik di jalan Trans Jawa ini guys. Kayak kelapa ya, kelapa muda kayak kolang kaling. Rasanya kayak apa ya? Ya rasanya sih mirip-mirip kolang kaling gitu coy. Tapi ini bukan kolang kaling ya, ini siwalan. Ini kadang manis juga pak. Iya. Ada yang manis. Ini yang biasa. Tapi informasinya ada yang manis coy. Kayak mirip-mirip ini coy. Kelapa muda. Atau kolang kaling lah. Tapi bukan kelapa, bukan kolang kaling ya. Rasanya mirip-mirip seperti itu ya. Tapi intinya seger untuk dinikmatin ya. Mungkin saya sambil menunggu tamat di waktu maghrib ya. Nah, sedangkan ini cairan yang diambil dari pohon siwalan coy. Informasi langsung bisa dinikmatin. Ada sensasi sedikit-sedikit keras dan mungkin karena terlalu tua ya. Buahnya ini fermentasi berarti pak? Iya. Ini itu airnya air dari pohon siwalan, jadi dia seperti air yang diambil untuk proses pembuatan gula aren gitu ya. Ini kalau diproses jadi gula ya pak? Iya. Oke, ini kalau diproses nanti jadi gula, coy. Nah ini, coy. Ternyata jadi gula. Patesan, coy. Satu botol ini, 1 liter ini, 1,5 liter ini, harganya 10.000. Tapi seger, coy. Rasanya tuh seger banget. Coba yang ini. Pak, saya nyoba yang ini dikit, Pak. Iya. Saya nyoba ini yang warnanya agak oranye. Nyoba sedikit aja ya.
Rasanya apakah sama dengan yang warna putih? Kalau yang pertama diambil warnanya putih atau oranye, Pak? Lebih terasa cukanya yang ini warna oranye, tapi lebih manisan yang ini, coy, yang warna putih, coy. Wow, surprise. Kita makan buah siwalan di sore hari ini di pinggir jalan provinsi di Jawa Timur. Ini aja sih informasi untuk buah siwalan. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.